Assalamualaikum. Ah, dah lama saya tak ke udara. YouTube pun dah sunyi. So many things happen. Banyak perkara berlaku. Sebenarnya 2 hari lepas saya baru keluar hospital. Kena kidney stone. So ini hari ni betul-betul semalam keluar, hari dah sampai ke Sabah. So kita orang dalam perjalanan untuk tour Sabah selama 11 hari. Destinasi antara destinasi yang akan kita orang pergi buat sekarang ni ke arah Sepanggar. Katanya di Sepanggar ni ada lokan yang wajib dicuba kalau sampai ke Sabah. So itulah dia. Masih lagi sakit, masih lagi rasa ngilu sebab nanti saya akan kongsikanlah pengalaman kena kidney stone ni. Rawatan dia memang betul-betul sakit. Saya dah tanya seorang makcik ni, dia kata sakit dia lagi sakit daripada beranak. Tak tahulah betul ke tak. But it's a fact. So di jalan perjalanan ke Sepanggar, nanti sampai ke Sepanggar dan jumpa lokan tu, dan saya akan buat video lagi. Terima kasih. It's a rock. Peace. Sarang. Dah lama tak buat macam ni. Love you guys. Kita akan jumpa sekejap lagi. Okay, dari dalam kereta ni ada. Kita nak sampai ke Jalan Sulaman yang sangat terkenal dengan lokan. Ha, nampak tu lokan? Kat sini bersepah dengan lokan. Ni pengalaman dalam kereta. Kejap lagi kita jalan. So, Jalan Sulaman di Sepanggar. Okay, let's go. Okay, this is Gerai Kira. Gerai first kali. There's a... ada lokan yang sangat besar. Ini lokan yang besar. Ini harga dia. Lokan panggang. Besar 15, kecil 12. So, saya nak try because I'm not well sangat. Jadi, saya ambil yang kecil. Ini saya akan bakar tengok macam mana. Alright? But... the... apa? Ni sayang, apa nama dia? Puding kelapa. Puding kelapa dia refreshing gila. I mean, I love it. This is my first bite. Sangat-sangat refreshing. Sangat-sangat sedap. So, we stop here. Ambil air kelapa. Dengan tunggu lokan bakar. Let's check it out later, ya. Okay, ini dia lokan bakar. Dekat 30 minutes juga dia bakar ni. Okay, so ni lokan bakar 30 minutes. Dia ada gravy dia. Gravy, dan ini ada dia punya sambal. Sambalnya sambal kicap dan bawang putih. Lepas tu kita orang apa ni, squeeze lime. So tengok macam mana lah. Okay, let's give it a try. Ini first bite. No, yang kecil lah baru. So tengok macam mana. Saya makan tambah sambal dulu. Bismillah. Sedap gila sih. Memang sedap gila. So kalau korang pergi Sepanggar, pergi ke Kinabalu, mesti ke Sepanggar, memang kena makan. Memang sedap. Okay babe. Nak no, makan dengan sambal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap gila. Confirm sedap gila. So ni wajib makan dekat sini. Okay. Okay, dah. Kita makan.